Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya buat channel lagi ya, buat video lagi konten. Ya, kali ini tentang proses cycling di klien saya yang terbaru. Oke, ini bertepat di Taman Golf Utama nomor 36. Nah, lihat ini rumah mewah-mewah ya. Rumahnya mewah. Tuh, saya paling suka lihat banyak tanaman kebun-kebun kayak gini nih. Dingin rasanya. Oke. Ini rumah klien saya. Oke, kita langsung ke videonya di dalam. Oke. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, di sini ini adalah untuk akuarium klien saya yang baru ya. Masih dalam proses cycling. Ya, di sini barusan saya datang. Hal penting dalam proses cycling ini, saya sudah cycling 2 minggu. Ini langsung saya cek kadar garamnya pakai refraktor dan ternyata masih di bawah standar 1 strip. Oke. Jadi ya, hari ini kita top off pakai air laut, enggak pakai air itu. Nah, ini untuk akuarium ukuran 1,5 meter, lebarnya 50, tinggi 70. Untuk lampu kita pakai yang premium ya. Ini satu modul kalau nggak salah 3x2. Satu modul 75 watt satu modul. Ya, 3x25 ya. Satu modul 75 watt. Lampunya Royal Blue, Green, Red, Palm Red, White, terus UV komplit lampunya. Nah, kita pakai nganu ya, PSU, terus pakai arklik hitam. Satu modul harganya 1 juta ya ini ya. Ini pakai 5 modul kita main highlight. Ini untuk yang atas ini, kalau bisa selama proses cycling jangan dibersihkan kacanya ya. Jadi ini sudah mulai diatum. Diatum ini indikator utama itu bagi saya itu adalah faktor cahaya sudah tercukupi. Kalau kalian nyalakan lampu tapi tak pernah diatum, ya itu biasanya cahayanya tidak cukup. Apalagi penetrasinya ke bawah ini sampai bawah loh, berarti cukup indikatornya. Ini kita pakai refrognya kita kabutis sama kita lem, jadi tidak goyang, permanen. Untuk zoom ini sementara zoomnya masih belum selesai. Ini barusan tadi saya tambah kapas, kapas 1x1 masuk semua. Nanti rencana atas dikasih biovlog ya. Ini pasir, lampunya belum, nggak tahu ini orangnya nanti pakai apa ini, saya masih bingung. Pokoknya ini saran saya, kalau main natural zoom ini diisi 2 atau 3 minggu kemudian ya setelah cycling. Kalau awal-awal banyaknya nanti makroalganya mati. Ini sebenarnya udah waktunya ngisi tapi lampunya belum ada, jadi saya belum berani ngisi. Nanti ini saya kasih tips ya, kasih trik gimana biar cepat proses cyclingnya nanti. Tapi tetap ini nunggu yang bawah lampunya atau pasang, mungkin minggu depan. Oke, seperti ini guys penampakannya. 150, 50, 70. Saya nggak tahu kenapa orang-orang suka akuarium tinggi, padahal akuarium lebar itu lebih nikmat. Ya, ini lokasinya di area, saya lupa jalannya tepatnya. Ini udah proses jalan 2 minggu. Kita nggak pernah dosing apapun, tidak pernah dosing bakteri apapun. Tapi nanti lihat hasilnya ya. Saya kasih kejutan kalian. Oke, ini sudah mulai tumbuh apa itu? Sudah mulai tumbuh green alga sebetulnya di sananya. Tipis-tipis green alga, tapi masih belum signifikan. Diatumnya biarkan dulu. Oke, ini part pertama. Nanti kita lanjutkan part kedua kalau sudah mulai cycling, mulai selesai. Oke. Semoga ada manfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.